murah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya di Azani Channel. Gimana kabar tetap semuanya? Salam tetap semua sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di video kali ini saya bersama Mas Ali Azani. Gimana? Kita berada di tempat bersejarah di Kota Mekah dan di pagi hari ini kita akan melihat bagaimana suasananya para jamaah haji yang tersisa di Kota Mekah ini berkunjung ke Arafah Jabal Rahmah ya, tempat pertemuan Adam dan Hawa. Saya apa kabarnya? Bagi teman-teman subscribe, silakan subscribe, like dan komen. Dan jangan lupa atap kalau lonjengnya berteman enggak tinggal video kami seputaran Arab Saudi. Nah, teman-teman, inilah suasana di pagi hari ini di Arafah ya. Nah, walaupun sekarang udah selesai hajian, tapi masya Allah, tabarakallah, teman-teman bisa lihat nih. Bis parkirnya sampai ujung sana loh teman-teman tuh. Parkirnya. Dan ini bisnya ini berlipat dua ya. Bukan berlipat dua ya. Sebelah sini ada dan samping sininya juga ada ya. Tuh. Panjangnya kan sampai di dalam sana. Masyaallah. Walaupun sekarang ya jamaah haji sebagian udah pulang dan sebagian lagi masih ada di Kota Mekah ataupun di masih di Arab Saudi ya. Dan sekarang ada juga yang udah masuk ke Madinah dan ada juga udah pulang ke Indonesia. Tapi masya Allah tabarakallah, inilah suasananya Jabal Rahmah ya. Tuh, bisa lihat nih masih ramai. Bisa lihat nih masih ramai ya. Bis-bisnya, teman-teman bisa lihat nih. Dan di sini banyak banget jamaah yang datang berziarah ke Jabal Rahmah. Di samping itu juga banyak banget yang jualan di sini. Masya Allah. Ini kayak hajian loh teman-teman ya. Tuh, teman-teman bisa lihat tuh. Masya Allah, tabarakallah. Ini bisnya loh teman-teman. Di sini bukan orang Indo aja yang datang ke sini, tapi banyak orang luar. Intinya pendatang itu jamaah-jamaah itu datang ziarah ke sini loh teman-teman. Tuh bis-bisnya. Ini kayak masih musim hajian loh. Tuh. Tuh bis-bisnya teman-teman bisa lihat nih. Sampai ujung sana, akhir sana bisnya. Masya Allah. Kita akan masuk ke dalam melihat suasana di dalam dekat Jabal Rahmah ya. Insyaallah tuh. Ada yang kembali dan ada yang datang. Dan ada yang pakai ihram. Ini kayak musim hajian lah teman-teman. Kamu bisa lihat nih. Kayak musim hajian. Masya Allah. Persis kayak hari Arafahnya itu loh teman-temannya. Karena semakin ramainya ini. Karena semakin ramainya seperti hari Arafah loh. Teman-teman bisa lihat nih. Seperti hari Arafah kan. Tuh. Subhanallah. Nah. Inilah kan kalau hajian di Arafah kan kayak gini ya teman-teman ya. Suasananya kemarin tuh ya kayak gini. Dan sekarang masih seperti hari Arafah karena semakin ramainya Jabal Rahmah. Dan di sini juga ada yang berjualan ya. Jual oleh-oleh seperti batu akik, tasbih, topi gitu ya. Banyak banget yang jualan di sini. Insyaallah. Inilah suasananya teman-teman. Dan ada juga yang berjualan di sini. Teman-teman bisa lihat. Inilah suasananya. Nah, di sini penjualnya tuh bilangnya Jokowi. Masya Allah. Kamu bisa lihat inilah suasana.
terkini di Jabar Rahmah ya. Cici kartu tri. Banyak yang jualan. Masya Allah. Yang kena badan juga nih teman-teman nih. Subhanallah. Inilah suasana di Padang Arafah. Dan di sini banyak yang pakai payung ya. Ini cocok banget ya karena semakin panasnya Arab Saudi di kota Saudi ini ya. Pantas kita harus pakai payung. Kalau nggak pakai payung, pakai sorban lah, gitu ya. Kalau nggak pakai sorban, ya kacamata, payung dipakai itu aja. Masya Allah. Di sini kok bilang bahasa Indonesia udah terdengar familiar banget ya bahasa Indonesianya. Tuh. Subhanallah. Nah, bisa lihat inilah suasana pagi. Tuh. Ini sampai tidur loh, semakin bahagianya temennya. Semakin sampai tidur loh. Ayo bangun, ayo bangun, ayo bangun, ayo bangun. Di sini kalau dengar bahasa Indonesia pedagang-pedagang lucu ya, saya dengar teman-temannya. Assalamualaikum. Hah? Sama video. Ayo. Apa kabar? Indonesia. Ayo, Indonesia. Murah-murah. Kalau dengar kan di sini bahasa Indonesia familiar banget ya. Kalau pakai bahasa Indonesia. Dan di sini lengkap jajanannya ya. Ada yang jual kurma, jual baju, jual oleh-oleh tuh lengkap banget di sini. Masya Allah, inilah suasana di Arafah ya. Mengingatkan saya pada hari Arafah loh teman-teman. Soalnya di Arafah kayak gini ya. Ada yang pakai payung dan semuanya pakai ihram. Di sini juga sekarang ada yang pakai ihram. Walaupun panasnya Arab Saudi ataupun kota Mekah sekarang nih, Masya Allah tabarakallah, jamaah berantusias ya ke Arafah. Walaupun sekarang panasnya Arab Saudi ini masih jam 8, tapi Masya Allah tabarakallah panasnya Arab Saudi luar biasa. Ini Masya Allah. Tuh. Inilah suasana terkini di Jabar Rahmah. Kita bisa lihat nih. Tuh. Ada yang menikmati pakai foto dan ada yang berbelanja di sini ya. Masya Allah. Oke, teman-teman, sekian dulu video dari saya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Jika teman-teman suka dengan video ini, silakan dibantu subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa tekan loncengnya biar teman-teman enggak ketinggalan video kami seputaran Arab Saudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.